Antusias warga yang ingin mengikuti uji emisi kendaraannya di bengkel Suzuki Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, tanggal 8 November tahun 2021, masih tetap tinggi meski sudah tidak ada sanksi tilang. PJ Bengkel Suzuki Sunter, Bayu Andra mengatakan sejauh ini antrean warga yang ingin ikut uji emisi kendaraan masih cukup tinggi meski tidak ada sanksi tilang bagi yang tidak lulus. Antusias masih lumayan cukup banyak sih mas. Dari ini kan udah dibuka dari seminggu yang lalu, antusiasnya banyak banget. Karena dibatasin di sini kan juga antreannya dibatasin, sebagian pada balik lagi lah. Ini untuk pelayanan uji emisinya setiap harinya berapa banyak pak? Di sini dibatasin kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu 60, kalau hari Sabtu kita cuma 40. Untuk jam operasionalnya? Jam operasional kita buka bengkelnya 8:30, tapi nomor antrian bisa diambil dari jam 7. Untuk proses uji emisi makan waktu berapa lama sih pak? Kalau uji emisinya sekitar satu motor kira-kira 30 menit lama. Plus input datanya. Di antara sekian banyak pengendara motor yang ikut uji emisi, lebih banyak mana? Yang lulus atau yang gagal nih pak? Kalau lulus sama nggak lulus, kalau yang lulus sekitar 70%-an lulus pak. Ada juga yang nggak lulus. Kalau yang nggak lulus itu kenapa sih pak? Kalau yang nggak lulus itu ya karena apa, emisi gas buangnya tinggi, dia jarang servis bisa, dia karburatornya error bisa. Tapi untuk antusias masyarakat ada perubahan nggak sih pak? Karena kan terakhir dari pihak kepolisian ada pengumuman tidak akan memberlakukan tilang. Ada pengaruhnya nggak nih pak? Sementara ini sih nggak ada sih pak, masih banyak terus. Antrian juga masih udah habis terus pak dari pagi. Ya karena kita ada undang-undang keputusan gubernur. Tapi sebelumnya udah pernah ikut uji emisi belum pak? Belum. Berarti ini baru yang pertama ya? Iya. Pak, ini ada kekhawatiran karena ditilang atau bagaimana pak? Enggak, kita sebagai warga negara takut terhadap undang-undang yang ada. Ya. Untuk tadi hasil uji emisi bagaimana pak? Karena ini motor lama, harus dicatat dulu karena nggak terbaca di alat uji emisinya.